Dear sahabat, pertemuan kita tak pernah terpikir oleh logika. Kita dulu hanyalah sebatas orang asing yang tak saling kenal. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan kita semakin erat hingga sampai bergelar sahabat. Kenali, nama gue Aleta Maharani. Sifat gue pintar, cantik, friendly, banyak disegani. Dan gue mempunyai 5 sahabat. Yang pertama, Marika Alushi, sifat dia pendiam, licik, pecemburu, ingin menjatuhkan teman. Yang kedua, Acia Ashana, sifat dia ramah, friendly. Yang ketiga, Gea Salsabila, sifat dia ceria, lemot. Dan yang keempat dan kelima, namanya Raquel Atmaja dan Aldia Firanda, sifat dia suka gosip, heboh, sepemikiran, si paling tahu. Cari kayu bakar nih, lu orang mau ikut enggak? Enggak ada, gue mau tenda aja. Gue juga istirahat aja. Gue juga mau tenda dah, mau istirahat. Ya udah, gue sama Aci aja ya. Ya udah ya. Ya udah. Bye. Ya. Enaknya ngapain nih mumpung sepi? Gue kerjain aja si Aleta, gue taruh HP gue di tas Aleta. Biar aja dibenci sama teman-teman yang lain. Udah nih, balik ke tenda yuk. Yuk. Lu orang lihat HP gua enggak? Gua enggak lihat HP lu. Gua juga dari tadi kan lagi nyari kayu bakar. Tapi gua ngerasa HP gua ada di tas lu dah. Ayo, dari tadi nyari kayu bakar.
coba periksain pasien satu. Lah, ini buktinya apa? Jelas-jelas ada di tas lo. Gue gak ngambil, astaga, gue gak ngambil HP lu. Kok mau bawain gue apa gimana? Jelas-jelas ada di tas lo. Kok tiba-tiba ada di tas gue sih? Gue gak tahu apa-apa. Jelas-jelas ada di tas lo. Kenapa lu bawain gue? Udah ada apa sih? Demi apapun gue ngambil. Udah. Ada apa sih? Dari tadi ribut-ribut sampai kaget gue lagi tidur. Udah, mending kita damai aja deh. Siapa tahu HP ini kayak lu lupa naroknya. Enggak, orang jelas-jelas ada di HP, kita cari buktinya aja nanti. Udah yuk, daripada kayak gini, mending kita beres-beres terus pulang. Yaudah yuk, kita pulang aja kita daripada kayak gini. Bagus nih, gue cepuin ke Acia, gue foto ah, terus gue kirim ke Acia deh. Maksud lo apa deket sama Aleta? Enggak, itu gue cuma ketemu. Ini apa maksudnya? Yaudah, sekarang mau lo apa? Gue maunya minta putus. Gue lebih percaya temen gue daripada lo. Udah, jangan sedih lagi. Mending kita ke puncak. Kita selesaiin masalahnya di puncak. Iya, kita harus happy. Happy dong. Gak boleh sedih lagi. Selamat ya. Thank you.
ya soal kemarin, soal gue deket sama cowok lo. Ya gue maafin, lain kali jangan diulangin lagi ya. Gue juga minta maaf ya, Cia. Soal kemarin. Ya gue maafin, lain kali jangan diulangin lagi ya. Gue juga minta maaf ya, Lera. Soal kemarin udah ngejatuhin harga diri lo. Ya gue soal kemarin mah udah gue maafin dari jauh-jauh hari. Ya kalau jangan diulangin lagi ya. Nah gini dong, aku ya. Perpisahan kita bukan.